Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, di depan kita tuh ada dua pohon picung ya. Pohon picung atau yang dikenal juga dengan pohon kepayang ya. Nanti kalau sudah diambil buahnya, dibelah dalamnya, itu biasa disebut buah kelewek. Kita akan coba-coba mampir, mudah-mudahan ada pemiliknya atau ada orang yang lagi ngambil atau ada yang jatuh ya. Itu sama-sama ngecek, saya juga penasaran nih. Belum pernah ketemu sama yang punya. Mau ngambil ke atas tinggi. Tuh, pohonnya ini yang satu di sini, tuh yang itu satu, satunya lagi sebelah sono. Ya, kita deket yang ini aja nih. Tuh. Tuh kan, ya. Banyak buahnya. Tapi ini kayaknya sudah dipanen deh. Tadinya lebih banyak lagi. Nah, ini sisa-sisa buahnya yang busuk nih kan. Itu ya. Oh, ini habis dipanen nih. Tuh, ini habis panen nih. Ini bagian dalamnya kan. Cuman ini yang masih muda kali ya tuh dalamannya. Ini bagian dalamannya yang muda-muda. Jadi ama si panen gak dibakar, masih muda. Ini juga muda tuh. Kita lihat. Tuh ya. Buah picung yang muda dia. Tuh. Bekas panen, mungkin yang muda ini gak dibawa. Kalau sudah jadi itu namanya kelawak biasanya. Tuh. Ini juga yang muda-muda kayaknya nih tuh. Tinggal dibawa sama ya. Sama yang panennya ya, tuh. Jadi dia habis panen, diambilin tuh yang tua-tua diambil ya, yang muda pan belum SOP kali. Fakta ya, kita kali ini enggak dapetin yang tua. Dapetin buah picung yang muda. Tuh. Mohon maaf kalau pakai kaki ya. Tuh. Kalau yang tua warnanya hitam biasanya kan. Ini juga sama nih, sisa yang muda kayaknya patua nih tuh ya. Jadi dia tuh sama kayak jenis beton-betonan. Tuh. Kita ambil dua ya. Yang muda ini nanti kita cuci. Di sebelah sana ada kolam kecil kayaknya ya. Betulnya tadi nggak bawa peralatan lain kan. Nggak tahu akan ada kayak gini ya, nggak persiapan. Kita cuci di sana tuh. Ada sedikit. Ini dua untuk sampel dalamnya kayak apa nanti ya. Lupa like dan subscribe. Tuh, sana juga ada satu lagi pohon picung. Kita cuci dulu dah, nanti kayak apa penampakannya nih. Itu atau muda. Nih. Ini pohon picung tuh. Ya, pohon picung. Ini juga sudah kayaknya sudah panen. Nih, mereka habis panen tuh ya, faktanya ya. Kita
kulitnya itu juga tuh. Ini marah tua kali kan? Oh enggak, ini busuk, ini masih muda tuh. Ya, ini muda tuh. Tuh busuk. Kita mau nyuci ini nih. Airnya jernih sekali ya, air gunung. Tuh, ya ini muda ini. Coba kita lihatkan. Dalamnya kayak gini kan, putih. Ya baunya kayak bau singkong, kalau nih baunya kayak bau singkong lambong, ini memang ada beracun gitu. Tuh ya, ini mungkin dianggap masih muda. Kalau sudah tua dia keras. Kita bawa pulang satu ya, semuda tuh. Baik, pantesan ini gak diambil sama yang itunya. Wah, picung. Jernih banget kolamnya ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.